spesial. Di dalam ada orangnya. Ya. Ya, buka, ya. Buka, buka pintu. Langsung mana STNK BKB-nya? Satu minggu. Oh, satu minggu. Ya. Ini kontaknya sebelah sana. Orang jelas, orang jembatan. Ini adalah awal mula pemberian dari papi dan kami atau mak dan bapak. Oh, kedua orang ini, Ron? Setelah iPhone? Oh iya, setelah iPhone. Ya, ini yang kedua. Mungkin yang pertama memberi iPhone, yang kedua ini mobil untuk kamu dan atas nama kamu. Atas nama Iyun sendiri? Ini mobil atas nama Iyun, teman-teman. Sengaja diberi kejutan tadi dari awal bilang kalau Iyun akan diantarkan ke Tulungagung. Dari emak sama bapak. Nanti bisa jalan-jalan buat sama turis kalau mau in-frame loh. Jadi gini. Loh kenapa? Kombe. Yang nangis. Nangis sampai tisu. Kan ibu, kan ibu. Teman-teman. Iya. Ini sebenarnya bukan. Ini buatan di sini. Ini pun. Ini mobil bukan dari saya. Bukan dari saya, ini mobil dari Sobat Ngarit. Sobat Ngarit. Dari hasil penjualan Sobat Ngarit lah. Kemudian bisa seperti ini. Ayo kita lanjutkan. Kita buktikan bahwa Ayun bisa memantaskan diri sepantas-pantasnya ya. Sehingga nanti yang kita upgrade berikutnya itu adalah sapi dan kandang-kandangnya serta sawah-sawahnya. Ini kenapa kok sekarang ya? Karena memang cepat. Gitu loh. Jadi bagi kita kan dari Wafa, ini ide juga, dari Roni juga. Iya, mungkin itu. Kalau dari Iyun? Ya, terima kasih. Sobat Ngarit ya, karena ini dari Sobat Ngarit ya. Iya, ya, teman-teman semua juga itu. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Terus buat teman-teman itu gak usah malu kesederhanaanmu itu loh, karena saya tahu rasanya gak punya uang sampai berbulan-bulan kan namanya orang ngarit itu. Katakan rekor dari kamu pasti gak apa-apa lemongan kita berjuang ya. Teman-teman, Iyun adalah motivasi untuk kita semua, untuk kalangan milenial. Jangan pernah berputus asa ketika kamu punya keinginan. Tetap semangat dalam melakukan apapun itu. Jangan pernah malu dengan pekerjaanmu, karena pekerjaanmu lah yang akan merubah kehidupanmu. Apa yang terakhir? Kata-kata. Iyun kalau sering telepon emak, Iyun itu kan sering telepon atau video call ya. Jadi aku selalu menceritakan tentang bagaimana proses hidupku. Jadi diterpa, jatuh bangun, dan bisa menjadi seperti ini. Nah, Iyun adalah representasi daripada seorang tukang ngarit, bahwa seorang tukang ngarit loh ternyata bisa seperti ini. Nah, ini menjadikan contoh untuk anak muda, milenial, bahkan untuk orang-orang tua juga. Kalau Iyun bisa, yang lain juga bisa. Saya yang lulusan SD bisa, kalian juga pasti bisa. Tapi jangan lupa itu diproses. Semangat. Semangat. Salam Sobat Ngarit. Salam sahabatan. Srek. Salam Sobat Ngarit. Ini salam tinggal teman-teman Sobat Ngarit. Iya. Alhamdulillah, ya, supportnya kan. Ya, Iyun terharu. Intinya terima kasih untuk Sobat Ngarit. Tanpa kalian bukanlah apa-apa. Bukan apa-apa. Ya. Terima kasih teman-teman. Oke, ini terakhir buat Roni. Roni. Yang ini. Karena itu kedua ayo. Iyun.
Ini langsung teman-teman Sini makan bakso ya Pak, baksonya mana? Di sini. Nah, Pak taruh sini Pak, oh, iya, baksonya ya. Iya, makasih. Dicoba les-les dulu Pak. Les-les ya. Ya Pak Drek. Pak, lihat, lihat, sini, sini, sini. Ayo, kakak, sama mami, sama mami. Loh, ini OTMK, antar sama kamu. Iya. Ya, ya, ya. Ini dia. Ya, ini dia. Ini dia. Ini dia. Nah, salim dulu, salim. Salim, salim, pakai tangan kanan. Iya, bakso kan? Iya. Main yuk. Terus. Tung, tisu. Hey. Oh, tahun baru ya. Kan ibu. Aduh, kan kamu empat. Banyak kan aku nanti ini takut nih. Ah, dua rumah, weh. Tunggu. Ini tes drive dulu. Wes langsung pulang. Hati-hati. Hati-hati ya. Wes mulai ta, hati-hati ya. Oh, ini sama papi aja. Naik mobil. Ya, ayo sama Rido juga. Enggak, maksudnya Dada. Dada dulu. Iya, sama Rido biar tahu sama Leroni loh. Sama Anas. Nas, kamu di belakang sama Mas Roni, Ridonya di depan. Tapi Mas Ram. Tolong di. Dorong lagu. Mau muter ini loh, Dit kasih tahu. Sebentar teman-teman. Teman. Emang bisa kok mobilan? Bentar habis ini masih nyetir dulu. Merek apa Honda Brio? Lah ini towingnya datang. Tak ini rek, tak apa. Nah, ini. Sepat karet di atasnya anak kucingnya. Lo ini towingnya? Iya. Lo pak, enggak saya angkut. Lo. Demi apa? Emang towing. Iya. Ini towingnya.
Kamu mobil dosen ya pak? Iya langsung. Loh, aku kok gak kerja cepet. Ada mobil lewat sampai LB, hati-hati. Pakar. Coba kasih tahu yang belakang. Belakangnya. Lo bagus ya. Wow. Ada tunduk. Wah, sip. Ke Jakarta langsung. Ini sampean dari Surabaya balik Jakarta, Bandung, Pangandaran, Tor. Oh, itu mantap. Istirahat adalah pengkhianatan apa, Dik? Dik. Istirahat adalah pengkhianatan bagi apa? Para pekerja keras. Lah, itu. Lu sih tak larang-larang mau nang dicok gak balik-balik yo, gitu. Kan baru berangkat. Oh, iya. Sana sabar. Tunggu datang dulu, ini masih di towing. Iya, tempatnya dia. Oke, datang. Enggak malah lewat tok enggak lah. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kan kita enggak mengendarai. Halo. Ye. Halo. Rido itu. Toh. Ayo tangkap. Kata-katanya gimana toh? Jadi sakit. Hah? Iya toh. Jadi sakit ngomong kan. Lu enggak apa-apa toh, ya apa-apa. Seneng enggak toh? Seneng. Seneng ya? Waduh. Ini pertama nanti buat kemana toh? Apa? Buat kemana nanti? Tidak tahu. Kenapa nangis? Kenapa? Terharu. Kenapa terharu dong? Menyangka ya? Sakit. Iya. Hati om. Iya. Siap. Foto dulu, Pak. Siapa yang? Eh, foto dulu. Enak, masuk gak? Masuk ya. Gila. Masuk sih. Efeknya mami ini gendeng yun, tak elangan yun. Efeknya mami, mah? Gak tahu. Efeknya percantik gitu lho. Oh, ya Allah, dapat tenannya. Ya, Pak Yun. Terima kasih buat teman-teman sobat ngarit. Nah, mengizinkan saya untuk salah satu perwakilan ya buat teman-teman. Iya. Terima kasih banyak buat keluarga besar diri. Ya. Yun, coba nanti kita cari juga teman-teman kuli. Tapi yang ini apa? Rame gitu loh ya, buat kita nanti bisa ngangkat ke Yun juga ya dia ya. Kita angkat semuanya ya dia ya. Siap bos. Oke teman-teman, ini kena pembatasan tapi nggak apa-apa lah. Apa lagi Windows kartu kaca ini Yun iki lu kon lah apa ntar kena nanggung iki Anas. Lapan terang nang anak. Banyak mas. Oh. Apa hari ini? Bajikan kamu ya. Kamu mau maling ya kamu ya. Oh, dikenek no wesi gitu deh. Wesi. Nah, ini teman-teman. Lu. Lu. Ya bos.